Aulia mengungkapkan alasannya menerima King Nasar menjadi calon suaminya. Terungkap saat berbincang dengan Asyiknya. Malam ini Aulia menyebut sifat Nasar sungkar persis seperti adik laki-lakinya. Satu hal yang terpenting bagi Aulia menyambung diajak bicara dan satu frekuensi sama Nasar sungkar itu sama frekuensi. Sebelum-sebelumnya aku gak pernah punya kekasih yang sefrekuensi, kata Aulia di dikutip dari channel YouTube Aulia. Aulia bahkan menyamakan antara sifatnya dengan sang kekasih yang hampir sama. Nasar sungkar cermin-cerminan diri sendiri, ujarnya. Karena kesamaan itu Aulia dan King Nasar telah mengetahui kemauan masing-masing tanpa harus mengungkap. Jadi aku tahu kalau misalkan King Nasar lagi kenapa, aku tahu harus gimana. Di saat aku harus gimana, aku tahu harus berbuat apa, ucap Aulia DA. Janji suci hingga bikin Solviama berlinang air mata setelah ditembak oleh Kirking di atas panggung DA6 tepat di hadapan seluruh penonton, host dan para juri. Mestinya penyanyi dangdut Solviama dilamar oleh Kirking tak main-main di atas panggung The Academy 6 di Studio 6 Indosiar. Di Jakarta Barat Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2023, Kirking memberanikan diri mengucapkan janji suci di depan banyak orang. Bahkan acara lamaran itu disiarkan secara langsung di Indosiar, jadi tak heran jika penonton di rumah juga ikut menyaksikan momen romantis Solviama dan Kirking yang penuh air mata. Dan menariknya melihat semua juri akademi kala itu bertepuk tangan dengan rona wajah penuh kebahagiaan. Bahkan Soimah pun sampai menaiki kursi duduknya saking ikut bahagia kala itu Kirking yang kehadirannya tak diketahui oleh Solviama. Kirking tiba-tiba naik ke atas panggung dengan setelan jas berwarna abu-abu dan memberi seikat bunga kepada Solviama. "Maukah kamu jadi ibu dari anak-anak aku?" katanya sembari menatap mata Solviama. Pembawa acara Ramzi dan Irfan Hakim beserta yang lainnya pun menantang Kirking untuk mengatakannya dan lebih serius sembari membawa seikat bunga mawar merah. "Kalau kamu merasa diri kamu laki-laki, kamu lamar Solvi di depan penonton ini di TV nasional, coba berani enggak?" ucap semua host. Mengatakan niatnya, "Kalau kamu diterima lamaran, ambil bunga ini. Kalau kamu enggak terima lamaran, buang bunga ini," ujar Kirking. Solvi pun menerimanya yang disambut dengan tepuk tangan seluruh juri di Akademi 6 dan penonton keduanya. Setelah itu menyanyikan lagu pertemuan dengan begitu romantis. Momen romantis Solviama dilamar Kirking di atas panggung bikin penonton dan semua yang ada di Studio 5 Indosiar ikutan baper.